Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aziza Az-Zahra dari Min 4 Kepulauan Selayar. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat dewan juri yang saya banggakan, para peserta Lomba Festival Da'i Kepulauan Selayar. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dengan nikmatnya, Ia masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beraktivitas seperti biasanya. Yang kedua, salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah ceramah dengan judul Berbakti kepada Orang Tua. Adapun ceramah saya kali ini akan terdiri dari 3 pokok bahasan yang sangat penting. Pokok bahasan yang pertama yaitu adalah tentang jasa kedua orang tua. Sedangkan pokok bahasan yang berikutnya adalah alasan mengapa kita harus berbakti. Sedangkan untuk pokok bahasan yang terakhir adalah cara-cara berbakti kepada orang tua. Dewan juri, para peserta Lomba Festival Da'i yang saya banggakan, seorang ibu telah berjasa mengandung kita selama 9 bulan dan juga berjasa melahirkan kita ke dunia dengan rasa sakit yang luar biasa. Bukan hanya itu saja, teman-teman sekalian. Setelah susah payah mengandung dan melahirkan, seorang ibu sangat lelah merawat anaknya. Besar sekali jasa seorang ibu, dan tentu saja tidak bisa kita balas dengan harta apapun yang kita miliki. Tidak jarang seorang bapak juga sangat berjasa dengan telah memberikan kita nafkah dengan hasil cucuran keringatnya. Tidak jarang bapak kita harus menahan sakit akibat kesusahannya dalam mengalami kebutuhan kita. Tanpa pengorbanan seorang bapak juga tidak bisa kita pandang sebelah mata saja, teman-teman sekalian. Tanpa perjuangan dari bapak kita, rasanya tidak mungkin kita berdiri sampai saat ini. Di samping alasan itu, kita juga harus berbakti kepada orang tua, karena Tuhan telah memerintahkan kita untuk berbakti tanpa alasan. Sebagaimana perintah Allah dalam surah Al-Luqman ayat 14. وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ آمَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Artinya, dan telah kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapakmu. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah-tambah dan menyampihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kamu kembali. Sebagai hamba yang taat pada Tuhan, sudah seharusnya kita melakukan apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita semua. Salah satu perintah Tuhan yang sangat jelas adalah berbakti kepada kedua orang tua. Al-jannatu tahta ummah. Dewan juri yang terhormat, para peserta Lomba Festival Da'i yang saya banggakan, turutilah segala nasihat dan perintah orang tua kita, dan nasihat perintah itu adalah yang baik-baik. Selain itu, cara berbakti yang paling mudah adalah
dengan selalu mendoakan orang tua kita. Doakan mereka setiap saat dan juga setiap waktu kesempatan yang ada. Dengan selalu mendoakan orang tua kita, maka mudah-mudahan kita masuk sebagai anak yang berbakti. Mulai sekarang, tidak ada lagi alasan untuk tidak berbakti kepada ibu dan bapak di rumah. Jadilah anak yang berbakti dengan menyenangkan hati orang tua sepenuhnya. Dan marilah kita bersama-sama berdoa kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, serta berbelas kasihlah kepada mereka seperti mereka berbelas kasih kepadaku di waktu aku masih kecil. Demikian ceramah singkat saya, dan saya harus undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.